Alah, Pak Ali. Jangan kayak gini, Bang. Jangan. Langsung aja. Tantangin lo. Gila. Enggak. Bang Nul, ada tips buat pemula petinju enggak? Supaya jago petinju kayak Bang Laut ini nih. Pastinya apa? Dapat pelatihan yang baik di gym. Gym. Oh, ya tentunya juga sekarang enaknya bisa nonton YouTube. Jadi bisa banyak referensi. Oh iya. Kembali lagi dengan kembali di Elrumi TV. Hari ini kegiatan gue adalah mau menonton pertandingan tinju bang 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 di Balai Sarbini. Hari ini mau menonton senior tinju Indonesia Daud Jordan hari ini di melawan lawannya. Jadi kita sekarang mau ke Balai Sarbini untuk menonton. Hey, berisik cok. Hey, lagi apa cok? Itu kalau orang Sunda ngomong cok gitu tuh gimana? Gak masuk. Sekarang kita mau berangkat ke Balai Sarbini untuk nonton tinju. Kuy. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari Elrumi TV. This is my own silhouette. I'm getting stronger. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Second round six. Eh sayang baterai. It was the first time. Oh gitu. Kamu juga ngapain sih? Apa? Ada ya, bahasa sih enggak kan cuma bahasa dia lah yang jadi. Aku juga ditawarin. Tadi kita udah nonton beberapa pertandingan tinju dan cukup seru, cukup menantang. Karena memang pro semua tanpa selebriti, jadi emang pertandingan cukup intens. Dan sekarang udah mulai main card, cuman Bang Daud belum karena Bang Daud main card yang kedua. Jadi sekarang kita mau ke ruangannya Bang Daud Jordan untuk minta tips tinju, karena mungkin siapa tahu nanti gue tinju lagi di kedepannya. Jadi gue udah dapat tips dari salah satu legenda tinju Indonesia, karena menurut gue Bang Daud Jordan ini adalah salah satu petinju legenda Indonesia. Dan sekarang kita mau ketemu sambil minta tips. Dan kita lihat persiapan dia sebelum tanding itu kayak apa sih. Nanti kalau buat ending lagi,
kita bisa ngikutin persamaannya, persiapan dia. Ya. Kasih tiga. Iya, kasih tiga. Ayo kita ke ruangannya Bang Daud Yordan dulu. Ayo, Bang. Ini pertandingannya. Sekarang kita menuju backstage Bang Daud. Dapat. Diingat tidak ada jatuh, udah jatuh. Gue juga tadi. Gue juga ya? Iya. Makanya hilang. Internal jokes. Wih, Om Giring lagi. Jidan mau foto. Burung gereja nih. Dulu mana dulu kan? Dulu lah ikut sih dulu lagi. Giri. Pacaran masih. Kalau jomblo kan gini-gini. Ada. Kayaknya. Oh foto. Foto. Ya, boleh foto. Ntar kita foto ulang ya, soalnya udah pakai baju nih. Oh, siap. Jadi Pak Imam, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Siapa gua? Kita masih di panggung, musiknya udah nyala. Kau! Oke, mantap! Indonesia menang kau, guys! Aku dong, ini menang nih. Susah, Mas, susah. Bro. Ini senior langsung ya. Leo, foto kan? Aman, Leo. Katanya mau belajar jadi Bang Daud nih. Ya, paling menang hoki aja. Enggak lah. Bang Daud, ada tips buat pemula petinju gak? Supaya jago tinju kayak Bang Daud gini nih. Pastinya apa? Dapat pelatihan yang baik di gym. Gym. Oh, ya tentunya juga sekarang enaknya bisa nonton YouTube. Jadi bisa banyak referensi. Oh iya, betul. Banyak latihan. Dan konsisten ya. Betul. Oke. Thank you, Bro. Semoga menang, Bang. Thank you, Bro. Buat Indonesia. Sukses buat Bang Daud. Thank you. Terus. Kita pamit dulu. Saya tidak mengganggu. Dan Indonesia menang insyaallah. Ya. Amin. Oke. Push. Aku lah push. Ah, sudah lah pesantrennya Krabby Patty yang banyak dibikin bottom, teman. Thank you. Indonesia menang KO. Sekarang kayak itu tadi mau gangguin Bang Daud agak lama, cuman ternyata pertandingan pertama
lebih cepat saya, jadi sekarang Bang Daud udah mau main. Sekarang kita waktunya nontonin Bang Daud. Udah pasti menang ya? Pasti menang lah ya? Udah pasti menang lah. Ayo. Hey, gue kemarin pasti menang ya? Iya. Gue dukung dari rumah. Hah? Gue dukung dari rumah. Eh, ya? Ya, oh iya. Gue disini sama Bang Daud, gue sama gitu. Saya serahkan semua kepada Impro Internasional, promotor saya. Semua yang akan kamu lawan buat kejuaraan saya selanjutnya. Biar seru. Ladies and gentlemen, once again, the Hulk Hogan Cyber Suit. Indonesia. Akhirnya di sini nih. Ya, ini calon penerus, ya kan? Kalau jadi petinju juga mungkin promotor bisa. Yang penting kalau kalian makannya four season. Berasa. Sama. Bebe lagi gerak. Berasa.
keluarin aja. Ada Paris, kita mau coba tantangin. Berani kasih dia tinju lawan gue. Oke. Lihat. Alah, Pak Arwi. Jangan kayak gini, Bang. Jangan. Langsung aja. Tantangin lo. Gila. Enggak. Kemarin dia mewakili gue. Lu kemarin kan gua datang. Oh iya, mewakili. Laskon. Iya. Lu mewakili. Aku jujur ya kan. Kupengnya menang Bang Winston. Kenapa? Kupikir menang Bang Winston karena kan Abang. Karena lu enggak tahu gue di sekolah sering berantem kan? Iya, itu enggak tahu. Enggak tahu ya. Rupanya dukun kuat juga. Dukun. Bukan dukun. Tapi gila. Bang El gila. Oh dia lah, dia gila lah. Jual beli pukulan. Suka merendah kadang-kadang. Juara PON kalah. 3 hari loh Bang Winston. Apa? Ada lagi bimbang-bingung itu gara-gara kalah. Kenapa? Gara-gara kalah kemarin kan. Emang lu main mahal? Iya, dia langsung down Bang Winston. Serius? Iya, aku nengok story IG-nya. Loh, gua kira dia orangnya gila dan tanpa mental. Dia langsung kayak sedih gitu. Aku menangis gitu langsung. Tapi sekarang udah biasa. Kayak mungkin ya. Mungkin dia mempertaruhkan seluruh kemenangan duitnya untuk judi kali. Enggak tahu ya? Bang. Eh, Bang Ruhut. Eh, siap. Oh, tambah keren aja. Siap. Yuk. Ini salam dari Binjai. 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 Oke ya. Yuk. Iya. Iya, siap. Kemarin dia nantangin Aska. Dan kemarin Om Deddy nantangin Aska ke gua. Kayak mana enggak Abang ambil? Hah? Enggak Abang ambil. Aska sama Bang tingginya sama, Bang. Kamu kan kamu nantangin apa ditantangin Aska? Aku dijumpai netizen, jadi semenjak Aska menang sama Bang Diki. Oh, request netizen. Iya, oh, bang, request. Lawan Peminjo dan Peminji gitu. Nah, kemarin aku sama Om Deddy ditawarin. Oh, huh? Karena tinggi sama kan? Iya, tinggi dan beratnya agak sama. Gimana menurut Binjai? Apakah ya. Seru? Apakah gimana? Apakah bakal lebih seru daripada pertandingan sebelumnya? Apa gimana? Nanti kan Abang main tuh sama Aska. Binjai kan pernah lawan Aska? Pernah. Gimana? Cuman sparring-sparring biasa, nggak sampai full-fullan nggak? Karena nggak full protect kemarin. Tapi skillnya gila. Ada power. Iya. Aska powernya kuat. Cuman Abang kalau main sama Aska, menangin nanti ya. Menangin. Masa sih? Iya. Menangin. Dukung mana? Abang menangin nanti. Aska. Dukung mana? Bukan menang. Abang bukan dukung mana? Jangan sampai gue nonton konten Aska, lu nonton Bang Aska. Gue dukung lu. Tapi lu di konten gue Bang El. Gue dukung lu. Nggak. Aku netral. Netral. Okay. Aku netral. Secara power sekarang karena sering nge-gym, Aska power bagus. Oh, bagus. Nah, netral kan? Netral. Kan? Netral. Nah. Tapi menang. Aska. Di bahaya ini. Oke. Okay. Gak lah, aku netral. Kurang ajar nih. Kita netral. Perlu kita ajak sering tinju. Oh, SS3, kita dua. Gimana? Lu kemarin ngatain Winston. Kemarin kan Winston bilang, ya elah, match kedua lawan Elma itu cuma, bukan apa-apa. Kita udah pasti menang dan nanti gua mau ngelawan lu. Itu respon lu gimana? Winston ngomong gitu ke lu kan? Iya. Kayak, Bang, kayak kalau bahasa halusnya, Bang Paris, L itu bukan lawan yang setara. Cuman dia kan kalah. Iya kan, bahasa halusnya gitu kan. Iya sih. Ini HSS2 itu cuman aku udah pasti menang, kata dia. Ya sekarang kita lebih penting kita ngomongin HSS3. Aku lawan Bang Paris ya kan. Iya. Dia pede menang dong. Iya. HSS3 akhirnya dia kalah. Kalah. Tapi Bang Paris kalau disuruh lawan orang yang kalah di HSS3 mau gak? Orang yang kalah? Iya. Kan lu menang, juara, champ. Berarti jumpa sama yang juara lah. Champ PS champ. Jumpa Abang berarti aku di SS3. Waduh. Beda berat badan udah. Bang Maris berapa beratnya? 60-an, Bang. Wah, jauh. Aku 85. Wah. Mana bisa, Bang, tinggi kali, Bang. Kita enggak usah berantem, kita latihan bareng aja. Kita latihan bareng ya. Siap ya, latihan bareng ya. Salam dari Binjai. Bang Maris. Juara HS satu. Aku jujur nih. Apa? Aku bukanlah superstar. Aku juga Superman. Juga bisa nonjok. Bisa nangis. Ya, yeah, aku tahu. Jika pohon pisang berdiri, aku akan nonjok sampai jatuh. Iya. Bang Waris Bernardes. Siap. Salam dari Binjai. Bang El, mantap. Oh, gua salam dari Jaksel. Asik. Iya, ya apapun makanan yang penting kayaknya udah rela ya. Siap. Iya, udah. Siap. Siap. Oh, gua. Guys, sampai tinju udah kosong.
kita kebanyakan ngobrol. Beginilah namanya juga konten YouTube. Bah, apa? Bini ke mana ini? Binimu. Oh, ada aman. Aku bawa istri, Bang. Oh, iya. Siap. Nampak gara-gara Bang. Aku jomblo. Oh iya. Kasihan. Ya guys, sampai jumpa di lain vlog. Kita hari ini udah nonton semua seluruh pertandingan ini dan seru banget ketemu seluruh orang-orang di sini, orang-orang penting dan lain-lainnya. Sampai jumpa di lain vlog. Thank you udah ngikutin. Sampai jumpa di Elrumi TV. Bye bye. Teman-teman, jangan lupa like, share dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari Elrumi TV. Ronde pertama akan segera dimulai, akan menemukan Elrumi melawan Baris Fernandez. Bang, dia nggak usah suruh main tinju, pinjem mancis aja dah. Pinjem mancis aja. Pinjem mancis. Mancis, pinjem mancis. Korek. Mau bakar sampah. Hah? Pinjem mancis. Ini tinju. Oh iya, enggak, aku enggak jadi petinju dah. Hah? Enggak jadi. Ini ring buat apa kalau gue buat tinju? Aku kan jaga depan. Lah? Aku jaga depan. Loh, tadi yang sudut biru bukannya Paris? Enggak. Bang Daud udah menang, Bang Daud. Hah? Bang Daud udah Paris menang. Paris Fashion Week. Udah menang, Bang Daud. Ini Paris Fashion Week kan? Iya. Enggak, Paris Binjai, itu Bang. Oh, Paris. Loh, kirain Paris Fashion Week. Ini saya udah mau gaya-gaya mau jalan, mau gini-gini tadi awalnya mau Fashion Week. Sudah mau kayak taunya Paris Fernandez. Beda tuh. Ini bukan Paris Fashion Week. Bentar, Bang. Enggak ada. Minjem korek aja, enggak tahu, Bang. Enggak tahu jalan pulang udah nih. Aduh. Aduh. Aduh, ya sudahlah. Iya. Kita turun saja lah, ya cari sore kita nongkrong aja lah. Cari orang aja, Bang. Aduh, baru mau saya tinju kok. Iya. Nanti kok saya TKO mau? Enggak, Bang. Bener, Bang. Dia menang tinggi aja, kupukul raknya jatuhnya ini. Udah. Betul. Kayak, entar lu. Kok merasakan mimisan? Pernah. Mau lagi tak? Wih, enggak pernah. Enggak pernah. Enggak mau lagi kan? Aduh. Jangan kayak dia songong-songong ya. Oh iya. Kau awas, kau songong-songong. Saya diem. Soalnya saya enggak suka ngobrol. Biar aja, biar dia songong kita diem aja. Yang penting kita buktikan kita menang. Champion. Champion. Siap. Lanjut. Terima kasih.